Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Family Jeddawi. Teman-teman, selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Di video kali ini teman-teman, kita mau pergi ke pasar Soksate, mau ngantar Heba, mau beli abaya. Katanya dia mau beli abaya, di situ ada toko murah katanya. Kita lihat aja ya, apakah dia benar murah atau enggak. Soalnya dia ngelihat di TikTok katanya murah tokonya itu. Tapi terlebih dahulu kita mau ngantar ngelondri dulu. Soalnya aku punya selimut mau dicuci sama top punyanya suami aku. Dan nanti kita juga mau jemput teman aku. Katanya dia mau ikut ke Soksate teman-teman. Tapi biarlah saya tak. Assalamualaikum warahmatullahi. Hayyakallah ya teman-teman. Jumat mubarak insyaallah. Kif halak? Kuis. Alhamdulillah. Kullu jama'a lambo kuis. Indonesia kullu. Indonesia kullu. Muhammad Daki wa Ahmad Brent. Kuisin. Alhamdulillah. Jangan salah ikut subscribe. Nama cucunya itu teman-teman Ahmad. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang suka sama konten aku, jangan lupa di like dan di komen di bawah ya. Dan terima kasih semuanya teman-teman dimanapun berada. Terima kasih semuanya yang udah like, yang udah komen, yang udah subscribe. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menambah rizkinya, diberikan kesehatan walafiat, dan dilancarkan segala urusannya, dan dikabulkan doa-doanya. Allahumma amin. Dan yang baru bergabung di channel Family Jeddawi, terima kasih ya. Dan yang baru melihat channel Family Jeddawi, jangan lupa di subscribe dan diaktifkan notifikasinya ya teman-teman, biar nggak ketinggalan konten-konten aku seterusnya. Ikutin ya teman-teman konten aku seterusnya. Kita udah nyampe teman-teman di pasar Soksate. Masya Allah, kamu nggak beli bendera. Kamu nggak beli bendera bro. Tuh karena seminggu lagi Yom Matani teman-teman, jadi ada yang jualan bendera tuh. Ada itu juga, ada acara apa ini, mungkin nanti habis Isya dibuka. Mungkin habis Isya ya lu dibuka. Ini Heba nyari toko abaya, katanya murah-murah di situ lu. Gak tahu ini Heba, kita lihat aja. Katanya 50 real katanya. Bab temannya ini, bukan bab temannya ini. Kita lihat aja. Paling di jabonnya kamu itu lu. Jabonnya tante itu mungkin Heba. Iya. Ini sekarang udah ada ini. Bagus-bagus ini. Tadinya perasaan aku nggak, bukan toko baju ya, bukan toko sepatu. Dengan anak-anak. Itu sepatu bagus-bagus. Ya. Ya kan? Jubun, minjeman masya Allah. Alhamdulillah. Sekarang udah berapa ini? Kamu ada? Ini langganan teman aku ini. Makanya hebat kesini. Lu bagus lu itu lu. Kucing. Kucing-kucing ini kan kayak abaya kamu. Iya, aku punya kayak gini. Fen Abu Hamsin real. Abu Hamsin. Abu Arba di Senfi. Tukul su pipi TikTok, tukul pi hamsin, pi zekida. Iyo wa. Di TikTok, kasan kita anak cina. Juju, ayo wa. Tuh bagus. Elbes sup. Bagus ya lu. Abu Hamsin pun. Pen. Abu Hamsin. Coba lihat lu. Ini juga bagus ini. Tuh, ya hadi kam. Ini awal sup ada Abu Hamsin. Modelnya kayak gini, gimana ini kan jajan? Ya kan sekarang kayak gitu lu.
Oh, ada Abu Hamsin. Oh. Oh, ada. Oh, ada harganya. Ya kayak model apa ya zaman dulu. Asan izin min TikTok. Baik. Ya. Ayo mudah boleh sama. Ini. Nama tokonya apa tuh tadi? Al-Moda. Nama tokonya Al-Moda, teman-teman. Kamu kan sering beli juga di sini ya, Lu? Itu bagus hebat itu. Itu. Philips, Philips. Enggak ada modelnya. Biasa aja hebat. Makanya kataku kalau melihat di TikTok itu ya bagus. Masih bagusan yang ini. Ini. Masih dengan yang sama, teman-teman, belum nemu abayanya. Hebat lagi, mau nyari lagi. Tuh ada acara anak-anak. Rami orang, teman-teman. Ke toko yang lain lagi, teman-teman. Masa segitu harganya? Ah, pasti bunga. Mau beli apa ya mahal-mahal? Ada kuning-kuningnya ya, Lo. Ini Lo. Enggak tahu hebat itu mau milih kayak apa, enggak kurang. Enggak tahu itu. Kayak apa hebat? Lo. Itu bagus itu. Mah, mehong. Yalah, ke abaya yang lain lagi. Belum nemu. Toko yang ketiga kalinya, guys. Ada 5 warna. Ya hebat. Enak banget baunya. Salo? Enak banget, segar. Enak banget baunya. Sister. Kayak baduk gitu. Bagusan tempat paling pertama kita masuk itu. Astagfirullahaladzim. Udah kesana lagi itu. Yuk. Yang tadi pertama itu? Enggak. Udah dapat abaya, sekarang kita isi perut, guys. Tuh. Sayurnya, teman-teman, ada ikan tongkol belado, tempe, ada jengkol, mau makan nasi kuning kita. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini bakso tehneng cabang, cabang yang ini pertama kan? Yang keduanya ada di Pasar Mahmud Said, yang kemarin kita makan seblak itu, teman-teman. Iya betul, yang kemarin makan seblak, mah. Masuk di YouTube ini tuh. Ini bosnya. Keju, kedangan keju. Campur ayo. Berapa, Ji? Ya campur. Mau nasi kuning, Mas? Enggak mau nasi putih. Nasi kuning. Makan nasi campur, guys. Enggak tahu ini satu porsinya segini berapaan ya, Lu? 25. 25? Nanti kalau jangan nganterin nanya. Nganterin air kan? Nganterin air minum. Iya. Ada terong, ada jengkol, ada tempe, ada kan tongkol belado, ada pari, ada telur, pokoknya lengkap udah. Campur nasi campur. Masya Allah, tabarakallah. Mari makan malam. Di Indonesia mah molor, orang kita mah makan malam di Saudi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Cicipin nasi kuning. Kayak mau makan pakai tangan, cuma malas nyuci tangan nanti. Itu sudah dekat. Ini trauma. Enakan makan pakai tangan. Kalau yang cewek-cewek itu mahal naruhnya. Ini banyak naruhnya, lu. Sayurnya juga ditaruh-taruh kayak gitu. Jauh-jauh di sana. Mana itu ada bikin ya? Di Mamu Said yang banyak jualannya. Gak mau kamu taruh aja. Orang enak terong. Rasanya tuh kalau goreng kecil gitu sama kulit-kulitnya ya. Aku suka kulitnya. Lagi ngeteh. Mana es teh aku? Teh. Mas. Mana es teh? Teh. Ya Allah. Iya yang ngeteh duluan. Kalian tisu. Di sana tisu. Oh, enggak dianterin gini. Oh, diambil. Itu dianter. Tuan, maaf, minta tisu juga ya? Ya, tisu. Ya, sebentar. Ini segini berapa? 25. Oh, iya. 25 ya murah ya itu segini. Sebenarnya 30. Aku kemarin yang beli sama kamu itu di berapa itu? 30 katanya. Beda pelayan, beda harga. Tahu ah nanti di sana. Makan aja dulu. 30 real kenyang. Kita kayak balas lagi guys. Habis makan kenyang alhamdulillah. Lanjut mau nyari tisu. Ini lo 6 real lo bagus buat teh. Lo sana. Kamu enggak nyari itu buat penutupan itu? Udah. Pulang dari Pasar Suksati lanjut main lagi ke rumah teman. Dikasih makan cendol. Cendol guys, cendol. Ini dia bikin jangan sama airnya. Iya, kemarin bikin ini cendol. Ini gede ini juga. Enak itu murah nih 20 real. Itu kan kainnya tipis bro jadi murah itu. Jangan banyak-banyak lu. Cicipin dulu. Oh mantap. Mantap bro. Oh, mantap. Eba bukain itu. Ya Allah. Makan cendol. Cendol dawat, cendol dawat. Udah nanti gak habis sama Heba. Masa aku doang yang makan bro? Ya iyalah, aku udah makan kok. Sudah. Rezekinya Heba ini. Taruhin lu. Martabak teman-teman. Tadi teman aku beli di Suksati. Mantul, masya Allah, tabarakallah. Sama cendol, aduh enak banget ini. Halo, ayo teman-teman makan. Makan dan makan, masya Allah, tabarakallah. Enak banget ini cendol. Ayo bro. Mendil lu, mendil.
sekalian. Aku bawa nanti tadi cendolnya. Bulan itu. Enak ya, enak ya cendolnya. Enak. Mantap. Gulanya gula Indo ya. Siapa lagi dong? Taruhin ketan. Mantap lagi teman-teman tuh. Dan ngiler-ngiler ayo. Tuh kerupuk bawa tuh. Untuk. Ini bawa satu aja ah. Bawa. Jangan maunya yang itu. Yang agak-agak gede sedikit lu cariin satu aja. Wah. Satu enggak habis nanti. Enggak habis nanti itu. Kasih kerupuk soalnya dia kan bisnis kerupuk. Itu masih ada yang kerupuk. Kerupuk. Udah tuh. Tuh. Kita pulang dari rumah teman aku, teman-teman. Ini belanjaan kita tadi. Baju, Heba beli baju tadi baju tidur. Beli tisu buat dapur, teman-teman. Beli kis sampah, kis plastik buat buang sampah. Sama beli ini tisu buat di mobil, teman-teman, buat ngelap-ngelap tangan kayak gitu. Sama beli sabun buat nyuci tangan. Sama beli tisu, sama beli ini penggorengan, teman-teman, penggorengan harganya berapa ini? 82 real. Ini beli Supra, teman-teman, Supra. Mau beli madu tadi, itu madu. Udah segini aja belanjaan aku, teman-teman, sama abayanya Heba lagi dipakai. Segini aja, teman-teman, konten aku sampai di sini ya, soalnya udah malam, aku mau tidur, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.